ya. Sungainya sungai apa kalau ini? Hah? Tapi memang beberapa saat pernah, ini juga beberapa tahun yang lalu banjir juga sini. Oh, ada kayak siklus gitu tuh? Iya, ada siklus beberapa tahunan lah gitu karena intensitas hujan. Padahal intensitas hujannya hanya tadi malam saja sebetulnya. Dalam satu malam pun tidak full beberapa sampai terus menerus jam ini. Pagi itu tadi, jam 5 pagi. Ya, hujan jam 3 langsung ini. Kalau melihat karakteristik begitu, berarti itu adalah terkena tersumbatan. Jelas itu kayak semacam, ya kalau dibilang banjir bandang tentu kita ada volume-volume yang volume sampah atau limbah yang tidak bisa dilalui oleh air gitu. Ya. Dalam waktu cepat meluap itu berarti ada sumbatan. Karakteristiknya begitu. Kalau tadi masih ember namanya ya, kalau sekarang sudah mengalir. Sumbatan berarti apa? Sampah atau ada bangunan? Bisa sampah, bisa juga sedimentasi. Ya, karena kita tahu mungkin di hulu ya kita tidak bisa mencat begitu, tapi setidaknya dari karakteristik kejadian banjirnya semacam itu. Itu ada beberapa yang berperan di situ, ada pelumpuran, sedimentasi, dan satunya penyumbatan oleh sampah-sampah baik alam maupun non alam.
Ini sungai apa, Dan? Sungai apa ini namanya? Jambu ya? Ya. Pelan-pelan, Allah. Hati-hati, hati-hati. Sehingga luapannya di sini, di daerah rendah, dan mengalir ke sejumlah pemukiman, termasuk akses jalan, tapi ada beberapa yang tergenang, sehingga terpaksa kita alihkan arusnya. Jalur yang ditutup, terpaksa ditutup, berapa jalur, Pak? Yang ada dua jalur yang tertutup, yaitu jalan dari Jeruk Legi ke arah mana? Kawanganten, dan dari Jeruk Legi ke arah sana, Mangon. Memang karena memang nggak bisa nampung mungkin ya luapan airnya. Iya, karena sini kan daerah apa namanya petik tebunya di sini, dan kebetulan di sini merupakan daerah rendah, dan di sebelah dari jembatan ini antara sungai dengan pemukiman itu tidak ada tanggul yang tinggi, sehingga air yang meluap langsung mengalir ke pemukiman. Terus yang dilakukan oleh kepolisian untuk saat ini sementara apa, Pak? Kami sudah terjunkan personil dengan perahu karet tadi mengevakuasi warga yang ada di pemukiman bersama dengan BPBD dan TNI dan unsur terkait lainnya. Meskipun sebagian warga bisa mengevakuasi diri ke daerah tinggi yang ada di sebelah sana pemukiman, tapi untuk beberapa rumah tadi yang sebelah sini sempat kita evakuasi menggunakan perahu karet. Pak, padahal jarak sini ke Donan berapa, Pak? Muara itu, Pak? Ada 10 kilo, 20 kilo, Pak? 10 kilo ya? 10 kilo. Berarti ini lagi naik, lagi pasang gitu, gimana di sana? Iya. Oh, iya. Bandara aman ini, Nek. Bandara aman. Siap. Lewat sana ya, siap. Sungai Jambu ini, Pak, izin, Pak, ya? Apa ini, Pak? Waduh, ini korban di tengah banjir. Guys, korban di tengah banjir, guys.